Halo people and what's up guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzari Project. Oke guys, hari ini reset hari ya. Dan ya kita bakal mencoba ngecek event terbaru di akun utama gue guys, di server 12 di sini. Oke, kita farming-farming dulu ya. Kita farming-farming dulu untuk nambahin CP sedikit demi sedikit lah guys pokoknya ya. Di sini ada event terbaru. Kalau kalian mau lihat itu dia ada di sini. Namanya itu adalah Farriswell, guys. Di sini gue bakal jelasin Farriswell dan tips dan tricks karena gue udah bermain beberapa minggu, jadinya gue mulai tahu selaknya di game ini ya, guys ya. Oke. Kita bakal langsung mulai aja di Farriswell, guys. Mission. Climb dulu ya, sebentar ya, guys ya. Jadi untuk Farriswell di sini harganya mahal banget ya, jangan lupa, guys. Harganya tuh mahal banget, sekitar 5000 diamond ya kalau kalian mau gacha. Di sini ada pack. Nah, ini harganya 5000 diamond, kalian bakal dapat 100 tiket whale kalau kalian mau gacha, dan paling murahnya itu 200 harga berapa ini ya? Mungkin sekitar 300.000 ya. Dan ini benar-benar mahal banget, guys. Kalau kalian mau top up ya. Dan ini pun kita nggak pasti dapat sesuatu yang bagus, contohnya itu kayak ini grand prize nya ada chip tiket X, ini benar-benar bagus banget ya. Tapi di sini ada selaknya guys, jadi kalau untuk saran gua, setiap event ini kalian tabung aja, nggak usah dipakai guys. Kenapa nggak usah dipakai? Soalnya dia numpuk ya guys ya, dia di bag ya. Kalau kalian bisa lihat di sini gua ada tiket Farriswell kalau nggak salah. Nah ini tiket Farriswell ini sisa kemarin guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak yakin dapat di event pertama kali dia muncul, lebih bagus kalian tabung sampai nanti misalnya rasanya itu udah cukup. Gue nggak tahu ini dia minimal berapa tiket ya guys ya, tapi setiap kali gacha itu makin lama makin naik guys. Mungkin untuk 3 minggu sekali baru dapat ya, mungkin guys, ini baru mungkin ya. Soalnya nanti gue bakal cek juga konten gue sebelumnya itu. Gue itu beli yang 100 kalau nggak salah tuh bisa sekitar 5 kali gacha ya. 5 kali gacha itu masih sisa banyak banget. Dan itu pun lama-kelamaan harganya bakal makin mahal guys. Jadinya untuk kalian itu kalau misalnya memang nggak yakin buat ngegacha, saran gue sih lebih bagus kalian tabung aja guys. Koinnya ini, tiketnya ini sampai beberapa kali eventnya muncul, baru setelah itu kalian gacha ya. Di sini pun kalian bisa dapat mentality guys, mentality merah benar-benar mantap banget. Ada chip shard juga. Kemudian ada teristor juga yang warnanya begini guys. Ini benar-benar mantap banget ya. Efeknya juga udah keren-keren banget. Ada Dabi, ada Gran Torino. Tapi yang gue paling rekomendasi sih kalau nggak mentality yang pasti ini guys, teristor ya. Itu udah paling bagus keduanya. Kita langsung coba aja. Di sini karena memang gue akun utama gue udah terlanjur sial guys, jadi kita coba gacha sekali. Tapi kalau untuk tipsnya itu ya kayak gitu ya, jadi benar-benar kalian harus tabung guys. Kalau kalian bisa lihat nih gue sial di sini, semoga aja hoki ya. Oke, lumayan dapat buku loh ya. Oke guys, dua kali full dapatnya emas yang paling bawah. Aku nggak tahu apakah langsung bisa dapat green prize atau enggak. Cuman saran gue ya kayak gitu, kalian tabung aja kalau misalnya memang gak yakin dapat grand prize guys. Sambil gue nanti nabung 5000 diamond ya, nanti kalau misalnya diamond gue udah cukup, gue bakal coba gacha lagi. Tapi kalau memang saran dari gue sih kayak gitu ya, jangan lupa guys, ditabung aja kalau misalnya akun kalian tuh gak ketimbang nanggung kayak gue. Kalau akun gue sih udah kayak kalah gitu guys, jadi mau digimanain juga udah kalah ya. Jadinya ya kita bakal buat tumbal aja lah. Nanti gue bakal bikin akun baru di server yang baru itu, di server 178. Nanti kita bakal coba mainin sampai dapat top server. Di sini soalnya gue udah nggak top server ya guys ya, soalnya banyak ngelakuin kesalahan di awal gitu. Oke, itu untuk tips event baru. Jadi jangan sampai kalian buang-buang tiket. Saran gue sih tabung aja dulu sampai 2 minggu. Seenggaknya walaupun kita nggak dapat di minggu pertama, di minggu keduanya itu kita bisa dapat equipment yang memang benar-benar kuat. Ini gue nggak tahu ya apakah dia perlu 2 minggu atau perlu 3 minggu gitu. Jadi kita nanti bakal totalin berapa tiket yang dibutuhin
buat 16 kali pull dan buat dapat 1 kali grand prize, guys. Oke, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan see you di next video. Goodbye.